Oke guys, kita akan review kota Surabaya pada malam hari ya guys. Wow, pasti indah ini guys. Ah, tonton video ini sampai selesai ya guys. Oke, lanjut. Oke guys, kita sudah ada di depan balai kota Surabaya ya guys. Wow, mantap guys. Nah, pertanyaan Surabaya guys. Dari lampu-lampu tadi juga ya. Wow, indah sekali. Guys, malam hari ya. Hari hari ya. Memang baru guys. Luar kota Surabaya yang tahu Surabaya malam hari. Hari apa tahu Surabaya deh. Sangat ramai ini ya kebetulan. Banyak yang malam itu semua ya, hari sudah mumpuni malam. Nah, guys, jalan jalan ini kita banyak keluar makanan ya. Kebetulan pada Delta ya guys. Malam seperti ini di Surabaya. Nah, itu patung ikon Surabaya guys. Nah, buaya sama ikan hiu, apa bahasa Jawanya boyo sama suro ya guys. Nah, terkenal nama suro boyo Surabaya guys. Nah, itu artinya tak ganti ya, lampu-lampu biasanya sepanjang sungai ini guys, banyak teman. Ini sepi guys ya. Luar biasa ramainya malam hari ya guys. Mungkin yang belum tahu Surabaya ya seperti ini guys kalau malam hari. Kalau pagi siang juga tidak kalah acak, tidak kalah ikannya. Oke, nah itu kapal selam itu guys. Surabaya. Untuk tiket masuk itu 15.000 guys. Masuk. Di dalam juga di sana untuk kapal selam. Wah, ada lihat kegiatan ini guys. Dari perahu di sungai ini. Mantap, perencanaan pemain kapal selam juga ada lagi juga negara kita. Nah, ini coba tanda dari cantiknya lampu, masih lampu-lampu cantik guys. Nah ini kapal selam keren. Nah itu guys, lampu sangat meriah sekali ini guys ya. Kita video sekitar 8 malam aku ini ya guys, berapa ya kawan. Oh mantap ya guys, lagu Jawa. Surabaya guys.
kan. Ini secara juga kan. Ah, kita ada di taman Cabang Kali ya guys. Nah. Oh banyak, apa sekali ya guys. Oh mantap, kedawana mainan guys. Tuh ada awal terbang ya. Kalian apa? Wow. Wow, banyak. Nah, nanti kita bermain ini ya. Seruan ini. Wah, enggak. Ini cari pada musik ya. Luar biasa. Taman ke Taman Kali guys, buka pagi siang malam juga buka. Ini dalam orang-orang sama wisata ataupun sama warga ya guys ya. Nah ini Taman Prestasi, Taman Prestasi ini guys. Nah terletak di Ketapang Kali ya. Nah, ini juga biasanya taman ke Taman Kali guys. Nah itu taman-taman Taman Prestasi guys. Oke guys, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Tonton terus video-video Jejak Mas Imam. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih banyak.